bilang Indonesia bersatu, dua bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah, jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Untuk dua Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk dua Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Sekretaris Ustaz Ahmad Subandi, Bendahara Awiluddin, Wakil Bendahara Suparto. Lembaga-lembaga, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhalani 'ala kulli amalin ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam amma ba'd. Sadratul mukarramin para alim, para kiai, para sepuh, para sepuh tinggalkan sahulul tidak akan menghasilkan fatwa itu. Dan juga hadirin hadirat nahdin wa nahdiat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menyingkat waktu wis kepengin ngeruh Gus Miftah wis ya sementara ngeruh nyong disit ya insyaallah berbeda menikah tinggal. Hadirin sekalian yang kami hormati, mempersingkat waktu untuk pelantikan prosesi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hari ini yang berdiri di hadapan panjenengan adalah pengurus Nahdlatul Ulama Desa Pekatingan periode 2022-2027. Dan tidak lain tidak lupa sebelum prosesi kami ingin sampaikan dulu, kami sampaikan, kami tanyakan terlebih dahulu dumateng para bapak para sederek yang berdiri di hadapan kami. Sebelum kami baikkan, kami minta kesiapan terlebih dahulu. Apakah panjenengan semua sudah siap untuk dilantik? Siap? Siap? Alhamdulillah. Untuk memperlancar prosesi, nanti di prosesi pelantikan ada redaksi yang cukup panjenengan dengarkan saja, ada nanti yang panjenengan ikuti. Nanti ketika kami meminta didengarkan, maka nanti saya akan mengundur dengarkan itu. Kalau diikuti, ya kami akan memberikan kode ikuti. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wabillahi robba, wabil Islami dina, wabil Muhammadin nabiyya wa rasula. Bayatukum
wa'alaikum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillahi allati hiya al-'ulya bil qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Ikuti bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiya al-'ulya bil qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Kami selaku pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Pegetiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dengan ini berikrar, satu, akan mengamalkan dan mempertahankan akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Dua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Nahdlatul Ulama dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, dan kepentingan masyarakat umum. Tiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih demikian dari prosesi pembayaran. Kami atas nama pribadi dan kelembagaan mengucapkan selamat dan juga satu dua hal yang mungkin perlu kami sampaikan, perlu kami kedepankan terkait dengan program dilantik menjadi pengurus karena kewajibannya mengurus. Kalau kemudian kita kembalikan kepada Dewi Mbah Hasim, sapa wonge sing gelem ngurusi RU tak aku dadi santriku. Dewi Mbah Hasim, sapa wonge sing tak aku dadi santriku, maka tak doangna husnul khotimah sak keluargane. Niki Dewi Mbah Hasim, hitopnya itu sapa wonge sing gelem ngurus RU. Orang itu tidak dipengurus, siapapun yang menjadi pengurus NU, apa maning sing jadi pengurus, berarti luwi-luwi kudu siap ngurusi NU. Pengetiban poin NU sudah ada, jalan harus dikiatkan lagi, dan juga pengetiban isolasi sijil kekuatan diri yang kepala desa berarti kudu luwi pantar timbang kanting-kanting liyane. Allahumma, terima kasih. Saya kira itu dan kepada Ketua RDC nanti kemampiran untuk surat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan tidak lupa atas memberi pribadi kami juga untuk mendoakan semoga yang diinginkan memasukkan kantor yang akan di pertama yang ajaran ini menanggung dong dan perhatikan di buku perhatikan dari kejahatan itu ya. Dan semoga hanya kita menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada terima kasih kami disampaikan kepada pengusaha yang keluar. Selanjutnya posisi kelelangan kita.
Monggo dimohon pengurus Sabah. Assalamu ala sayyidina Muhammad ibn Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sifri wal wafa. Yeah.
buat semua kalangan masyarakat. Terima kasih. Saya selalu berpandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Untuk mulai.